Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hesti di Dinara Shop. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Hesti mau mereview dan unboxing untuk dress Mubarok series ini ya teman-teman, Sarim Bitan dari Isa Hijab. Tapi ini Hesti mesennya dress momnya only. Kita akan review juga. Kita akan review dan juga kita akan unboxing. Pertama-tama kita akan unboxing aja dulu. Setelah itu kita akan review ya teman-teman. Kita buka ya. Ini dia. Ini saring lip Mubarok series dari Indonesia ya teman-teman. Jadi ini kesini dress only. Oke, kita lihat dulu. Dari brand Isa Hijab. Oke, kita buka ya. Ini apa kesannya set himar ya. Oke, ini Mubarok series by Isa Hijab. Oke, selanjutnya kita akan review ya teman-teman. Yuk, cekidot. Oke teman-teman, ini dia gambar realnya Mubarok series by Isa Hijab ya teman-teman. Ini aku pesennya dress momnya aja. Oke, kita akan langsung review detailnya aja ya teman-teman. Kita lihat dress momnya ini menggunakan bahan castel dengan tekstur halus. Halus ini teman-teman ya. Ini adem, tebal, dan tidak mudah kusut. Seperti ini teman-teman. Dan pada warna dasarnya ada bahan serutu baby doll pada warna kombinasi. Nah, ini warna kombinasinya menggunakan bahan serutu baby doll. Insya Allah nyaman. Ini bahannya juga jatuh, halus, tentunya tidak nerawang dan juga adem. Oke, pertama-tama nih, dress Mubarok ini menggunakan kerah bulat ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, tentunya dia juga busui friendly. Ini. Nah, kita langsung pindah ke bagian lengan nih, teman-teman. Di sini terdapat kancing signatur Isa Hijab pada manset tangan ini ya, teman-teman. Nah, ini juga terdapat kombinasi lis di manset tangannya dan juga di bagian kanan lengan terdapat logo Isa Hijab. Nah, ini dia teman-teman, tentunya ini wudhu friendly ya teman-teman. Terus kita pindah ke sini nih. Di sini terdapat kombinasi lis dan belahan di bagian depan rok. Ini dia teman-teman. Nih, ini kombinasinya ini menggunakan bahan seruti baby doll ya teman-teman. Dan juga terdapat dua lis di sini teman-teman nih. Nih, untuk mempercantik roknya ya teman-teman. Nah, dress ini juga terdapat
tali yang bisa dilepas pasang nih teman-teman nih, dengan kombinasi warna yang menarik juga ini teman-teman. Nah ini untuk himarnya dia juga sama menggunakan bahan Seruti Baby Doll Premium ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman untuk himarnya. Himarnya ini menggunakan bahan Seruti Baby Doll Premium ya teman-teman. Di sini terdapat dua layer. Dan juga pad anti tembem ini dengan logo Issa Hijab di bagian sini. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Untuk Issa Hijab ini dress momnya dibanderol set bergo, dibanderol dengan harga Rp395 untuk size XS sampai size M, dan Rp410 untuk size L sampai dengan XXL. Oke teman-teman, sekian review untuk Issa Hijab ini. Untuk pemesanannya kalian bisa melalui WA di Narashop, ada juga IG dan juga Facebook ya teman-teman. Sekian review dari Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Oke.